Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Animals, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Gokils Animals. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan iguana yang kemarin sempat saya upload. Nah, iguana yang saya beli 2 bulan kemarin, sekarang sudah sebesar ini. Panjangnya sekarang sudah sekitar 80 cm. Nah, bisa sobat lihat, speknya juga sudah mulai panjang. Nah, kalau sobat di rumah berniat untuk memelihara iguana, sobat harus siap untuk menjemur iguananya setiap hari. Sinar matahari ini sangat penting untuk reptil seperti iguana. Dan untuk menghilangkan jamur, sinar matahari ini juga berfungsi untuk mencerna makanan. Kalau untuk sobat yang sibuk, sehingga tidak bisa menjemur iguananya setiap hari, sobat bisa membeli lampu UVB atau UVA yang ada di toko-toko reptil terdekat. Proses pemberian makan iguana saya ini dilakukan 2 kali dalam 1 hari. Dan untuk pemberian buah-buahan, biasanya saya memberikan secara langsung. Nah, jika sobat penasaran ingin melihat perkembangan iguana-iguana selanjutnya, sobat bisa subscribe channel saya dan saksikan video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.